Ya, berita seterusnya ini tentang program KFC bersama dengan Bas Ria. Ha, yang diterbitkan oleh saya dan bersama dengan dua penyampai radio Era FM iaitu Ray dan juga Anif, ditemani oleh pendengar-pendengar Era. Oh, best juga kan. Yeah. Seronok dengan tengok diorang ni bermain permainan tradisional zaman-zaman kita kecil-kecil dulu kan. Terus macam mengimbau sikitlah nostalgia. Betul tak sikit? Zaman saya lah sebab saya tua pada awak. Okey. Kepada semua peraturan Tuan H Live, saya Siki Faizal bersama dengan ini dia orang kuat Johara. Untuk program apa kita berada kat sini? Kenapa kita berada kat sini? Ray. Okey, kita bersama dengan Era FM, Basria dan juga KFC. Hari ini kita nak buka puasa, lepas tu kita bersama dengan kita punya pemenang-pemenang. Lepas tu kita bersama dengan Basria sendiri, bersama dengan host dia, tangan CK Faizal. Kongsi sikit pengalaman hari ni. So antara game yang kita buat hari ni, tadi ada main congkak, Ray Terror. Ray Terror, tapi dia terror mulut je. Pasal dia tolong orang tu kalah. Okay, lepas tu kita ada main Snake and Ladder. Ular dan tangga, board game kan. Lepas tu kita ada main pemadam. So konsep hari ni kita main permainan-permainan yang mengimbau memori lepak kampung. Update kat sini nak juga tanya update Ray, raya ni macam mana? Ada dengar cerita you lebih pada cerita satu sempat pasang baju you 200 lebih, apa cerita? Yelah, mana dapat cerita ni ya? Sebenarnya saya dapat 350 baju. Meter. Meter kain tu. Sebab nak buat tu kena banyak lilit. Persiapan baju raya semua tak ada lah sebenarnya. Cuma persiapan untuk bekerja, yes. Wow. You start bekerja balik bila? Ada dengar cerita raya ke-5 pun masuk balik? Tak ada, raya ke-3. Raya ke-3 saya dah start kerja. Ya, habis tu nak cover kau. Seminggu. Okey, tak ada. Ni kain daripada KL ke Melaka. You dekat je lah kot kan? Saya punya kain ada 4. Tapi kalau dia punya kain panjang KL ke Melaka, saya punya kain daripada Jakarta. Sikit lagi nak lawan Cik Ta. Dia punya Europe punya kain kan? Aku punya Jakarta punya. Okay. Kita bila dari isteri yang suka berfashion ni, kita ikut je, turut je. Dia yang pergi Jakarta, dia yang beli kain kan? So dapatlah 4 baju Melayu. Baju Melayu ada 4. Empat baju Melayu kau. Kita ikut je. Woi, aku tak ada babe. Ini 4. Sebab tahun lepas aku tak buat. Tahun lepas pakai yang sebelum-sebelum ni. Jadi tahun ni 4 kita pakai untuk 2 tahun. Settle.